Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pojok Kreatif Al-Husnaini TV. Kali ini bersama Ustazah Yuni, kita akan membuat bunga dari bungkus apel. Untuk bahan-bahannya, kalian bisa mempersiapkan bungkus buah apel, goodie bag bahan spongebob, kawat dan isolasi tangkai, benang jahit sesuai warna bungkus apel, botol bekas, tali kur. Alat-alatnya adalah lem tembak, gunting, tang. Yang pertama, kita akan membuat vas bunga. Kita siapkan dulu, yaitu tali kur. Kita lem dulu. One eternity later. Selanjutnya, setelah kita lilit menggunakan tali kur, kita hias supaya terlihat lebih cantik. Tada! Selanjutnya, kita akan membuat bunga. Sebelum itu, langkah pertama, silakan dipotong menjadi dua bagian. Kemudian ditali menggunakan benang jahit sesuai warna pembungkusnya. Ditali menjadi tiga bagian. Oke, kita potong menjadi tiga. Setelah itu, kalian bisa memasukkannya pada kawat. Ini kalian bisa menggunakan dua pembungkus apel. Oke, ini kalau sudah jadi seperti ini, kita bungkus kawatnya pakai isolasi tangkai. Oke. Setelah kalian membungkus rapi tangkainya, setelah itu silakan dirapikan. Tadah, kita tinggal kasih daun. Untuk membuat daun, silakan memotong kain bentuknya seperti ini untuk dibentuk menjadi sebuah daun. Oke, kita pasangkan daun pada tangkai. Tada, sudah jadi. Tada, kreasi kita sudah jadi. Jadi untuk teman-teman, jika ada pembungkus apel, jangan dibuang ya. Bisa kita manfaatkan untuk membuat kreasi seperti ini. Selamat mencoba, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.